siang semuanya. Ih, panas banget gila. Ya, posisi aku saat ini sudah berada di stasiun Semarang Tawang. Dari berapa kali aku sini ya? Hari ini aku mau balik ke Purwokerto naik kereta api Kamandaka. Berapa kali coba aku naik Kamandaka ya? Gila, sampai bosen ini kayaknya loh sampai naik Kamandaka. Tapi ya mau nggak mau sih, soalnya cuma ini satu-satunya alternatif. Sebenarnya tadinya itu dari Surabaya mau naik Mulgawa ke Purwokerto, tapi berhubung tiketnya habis, ya udahlah, nggak bisa naik Mulgawa, mau nggak mau estafet lah Marani dari Surabaya ke Semarang, terus lanjut Kamandaka dari Semarang ke Purwokerto. Bosen sih sebenarnya Kamandaka, ya meskipun ada eksekutifnya, tapi kan eksekutifnya ya tahu sendiri lah. Posisinya aku saat ini sudah berada di depan stasiun Semarang Tawang. Kita akan masuk ke dalam stasiun ya, guna untuk mencetak boarding pass. Ya, itu bel keberangkatan Maharani. Aku punya kereta api langganan kedua. Kereta langganan pertama itu Logawa. Nah ini yang kedua Kamandaka kali. Kenyang wis, aku naik Kamandaka udah. Padahal posisiku ekonomi 7. Aku pengen mandi sebenarnya sih. Ketiga berapa ya? Alhamdulillah banget aku nggak pesen eksekutif ya, ternyata pakainya 6401. Nyesel kan, A1 song. Ya, aku ekonomi 7. Iya, aku tadi naik Maharani dapatnya kursi mundur. Ah, males banget cuma. Wah, jam 11.49 menit sampai Kamandaka, tiba di stasiun Beleri. BTW biasanya Kamandaka siang dari Semarang itu disusul Argo Anggrek ya, stasiun Beleri pun ya. Kayaknya sih iya loh, Kamandaka siang dari Semarang
KA229 bakal disusul KA1. Mungkin ya. Mungkin loh ya. Gak tahu sih. Biasanya sih ya, kalau dari pengalaman gue tahun 2015 kemarin. Panas banget. Ya, gini nih. Kalau nunggu persusulan, namanya minta ampun. Sakit hati tahu. Kalau nunggu persilangan mah belum seberapa lah. Nunggu disusul, cuma nungguin satu kereta berhentinya bisa sampai setengah jam. Di sini panas banget. Gosong. Itu terlihat sinyal keluar dari arah sana dan sinyal keluar dari arah sana, aspeknya hijau. Jangan-jangan ini ada dua kereta dari dua arah yang berbeda ya. Tapi yang jelas dari belakang sana adalah kereta api Argo Anggrek. Di stasiun Pekalongan pukul 12.51.